We organize at least one Leiden Lecture webinar per month, and the aim is to offer a diverse range of topics, showcasing the expertise of Leiden with regards to the study of Indonesia by Leiden professors, Indonesian Leiden alumni, and also in collaboration with Indonesian academics. It also aims to offer a platform for participants to interact with the speakers about their topic of interest. I'm very happy that today we have two renowned speakers, Professor Uman Fathur Rahman of the Faculty of Adab and Humanities at UIN Jakarta, and Assistant Professor Yanwar Pribadi of UIN Sultan Maulana Hasanuddin, to speak about pilgrimage in times of pandemic. What is the impact of the COVID virus with regards to the pilgrimage? History shows it's not the first time that the annual pilgrimage had to be suspended. What were the reasons? What social, cultural significance has the pilgrimage? And what is the impact of the current situation addressed by the two speakers today? The setup today is as follows. I will shortly introduce the two speakers who will have each about 15 minutes to present a topic. And after the presentations, we will have time to answer questions that can be forwarded in the chat box. And I would like to ask everybody to mute them. So let me start with the introduction of this first speaker. The first speaker today is Professor Uman Fathur Rahman. He's Professor of Adab and Humanities and Senior Researcher at the Center for Study of Islam and Society at Syarif Hidayatullah State Islamic University, or Jakarta. His major scholarly interest is in Indonesian Islamic manuscript studies, especially those in Arabic and Malay. He is also managing editor of Studia Islamica, the peer-reviewed Indonesian Journal for Islamic Studies. His latest research is on female Indonesian Sufis, with special reference to Java in the 18th and 19th century. His publications are actually too many to sum up here, but he has been involved in compiling catalogs of Indonesian manuscripts, namely Aceh manuscripts, Dayah Tanoch Abi collection, the catalog of Aceh manuscripts, Ali Hashimi's collection, and Khazanah Naskah, Panduan Koleksi Naskah Indonesia Sedunia. Pak Oman's full biography and publication list can be found on the website of UIN Jakarta. The second speaker is Pak Yanwar Pribadi. Pak Yanwar is assistant to local history at State Islamic University Sultan Maulana Hasanuddin in Banten. He is the author of Islam, State and Society in Indonesia, Local Politics in Madura, which was published by Routledge in 2018. Also, he published many articles in several academic journals and has contributed, amongst others, to the Encyclopedia of Islam, published by Brill. His research interests include contemporary political Islam, urban Muslims' expressions, citizenship, rural politics, religious networks, local history, identity politics, and contemporary Islamic history. He was a visiting fellow at KTLV Leiden and at SOAS, University of London. He's an editorial board of Al-Qalam, Journal Kajian Islaman, as well as a member of advisory board of a number of academic journals in Indonesia. His forthcoming publications discuss Islamic schools and identity politics, and Friday prayers in the time of COVID-19 in Indonesia. And with no further ado, I'd like to give the floor to our first speaker, silakan Professor Uman Fathur Rahman. Yeah. Thank you so much, Pak Marik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon and selamat siang semuanya. Thank you very much for this opportunity to deliver my presentation on Hajj in the time of pandemic. But as Pak Marik told you, let me allow my presentation will be in Bahasa Indonesia. Karena waktunya sangat ini singkat supaya efisien, maksud saya akan langsung saja menampilkan paparan saya. Saya memberi judul dari presentasi ini adalah Hajj and Pandemic, a Historical Perspective. Meskipun dalam bahasa Indonesia, tapi semua presentasi saya akan saya tampilkan di dalam bahasa Inggris supaya
bisa menangkap poinnya. Sesungguhnya materi ini barangkali bukan sekali ini saja sesungguhnya ya, saya sampaikan tentang manuskrip-manuskrip, juga tentang haji, kaitannya dengan pandemik, tetapi mungkin sekarang akan lebih fokus pada hajinya, dan bagaimana melihat kaitannya mungkin clue-clue tertentu gitu ya, di abad ke-14 dan juga dalam konteks kekinian di Asia Tenggara. Yang pertama, kita semuanya tahu bahwa sesungguhnya wabah pandemik yang bersifat pandemik itu juga bukan pertama kali. Kita sudah tahu dalam sejarah sejak abad ke-6 sebelum masa Nabi, kalau di dalam tradisi Islam, juga pada masa Nabi, kemudian juga pada masa Sayyidina Umar, yang khususnya yang melahirkan semacam jurisprudensi hukum Islam ya, tentang wabah, bagaimana menyikapi wabah. Itu mengapa sesungguhnya bagi masyarakat Muslim, sebetulnya wacana terkait dengan wabah, menyikapinya bagaimana, itu sudah sangat familiar sejak masa awal Islam. Apalagi kalau kita mengetahui yang di abad ke-14 itu, yang The Black Death di Eropa dan di Middle East, yang waktunya juga sangat panjang ya, menurut catatan yang saya kutip itu dari tahun 1347 sampai 1353. Dan begitu juga wabah-wabah yang lain yang sifatnya itu memang mengglobal, pandemik. Kita tahu yang Bombay, kemudian yang flu Spanyol 1918, termasuk di Indonesia juga ya, kita mengalami masa-masa itu, meskipun tentu penanganannya mungkin belum seperti sekarang. Dan sekarang COVID-19. Nah, saya ingin fokus di dalam webinar kali ini berbincang tentang citra haji, atau apa yang terjadi dengan peristiwa haji ketika haji itu terjadi pada masa pandemik ya. Di dalam manuskrip-manuskrip tentang wabah, kita tahu bahwa istilahnya ada dua ya, ada ta'un, ada wabah, al-wabah, ta'un al-wabah. Misalnya di dalam kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dibedakan antara ta'un dan wabah. Kalau wabah, al-wabah itu yang sifatnya itu lebih umum, lebih universal, berbagai jenis penyakit menular ya yang ada. Sementara kalau ta'un itu dianggap sebagai sesuatu, satu nama yang agak spesifik. Barangkali kalau dalam konteks sekarang itu COVID-19. Tapi mau COVID-19, mau kolera, mau cacar, mau apapun yang sifatnya menular, itu disebut sebagai al-wabah di dalam tradisi Islam. Nah, sesungguhnya manuskrip-manuskrip yang cerita tentang ini banyak sekali. Nah, tetapi memang saya tidak menemukan yang secara spesifik menceritakan haji pada masa pandemi. Jadi saya harus menelusuri sumber-sumber primer khususnya dari abad ke-14 yang menjelaskan tentang apa yang terjadi dengan ritual haji yang sifatnya komunal, yang sifatnya massal gitu ya. Ini sumber-sumber yang salah satu sumber dari manuskrip yang ada, dan juga saya banyak merujuk ke bukunya Michael Dolls, The Black Death in the Middle East. Ini yang pertama yang ingin saya singgung. Satu manuskrip dari abad ke-14. Jadi kita, saya kira kalau saya merujuk pada yang Al-Amwas di masa Sayyidina Umar, kita semuanya sudah tahu ya bagaimana Sayyidina Umar mengambil, melahirkan satu dialog yang sangat terkenal dengan Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabatnya tentang jangan masuk ke satu wilayah yang terkena wabah dan juga jangan keluar. Saya tidak akan membahas itu. Saya akan fokus pada rekaman-rekaman manuskrip yang menyebutkan apa yang terjadi ketika wabah itu terjadi pada bulan Zulhijjah. Misalnya salah satu manuskrip yang ditulis oleh Al-Manjibi, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Manjibi Al-Hambali. Judul manuskripnya yang sudah ditahqiq tentu saja, Tasliyatu Ahlil Masaib, menghibur orang-orang yang terkena musibah. Kalau kita lihat di dalam mukaddimahnya, jadi ini
dalam konteks terjadinya Taun di Damaskus pada akhir abad ke-14. Saya bacakan sedikit. Fa'ajabtu an ajma'a kitaban. Aku memenuhi permintaan orang untuk menghimpun sebuah karya. Musallian liqulubil mahzunin, untuk menghibur orang-orang yang sedang bersedih lah. Wa mufarrijan likarbil maldu'in, gitu. Sama maknanya. Wasamaituhu kitaba tasliyati aqli masal. Nah, yang menarik di sini disebutkan mengapa ia menulisnya. Wa kana sababu ta'lifi hadzal kitab annahu waqa'a ta'un fi sanah 75 wa 700 fi Rajab. Jadi sebab saya menulis kitab ini, kata Al-Manjibi, ada terjadi ta'un pada tahun 775 Hijriah, bulan Rajab, washtadda, dan memuncak, ta'un itu, wabah itu, fi akhir Syawal, di akhir Syawal, wal Qa'dah dan Zul Qa'dah, wal Hijjah dan Zul Hijjah. Jadi ini satu indikasi bagi kita sebagai peneliti bahwa memang ketika masa haji justru pada abad ke-14 itu semakin memuncak gitu wabahnya ya. Kalau kita lihat sekarang nih agak hampir mirip ya dengan yang kita alami, mulainya itu kita tahu pada awal Maret begitu. Yang kalau dalam konteks Indonesia tentu saja, meskipun di negeri lain di akhir Desember sudah ada. Pada bulan Ramadan juga sudah masih begitu. Nah, sekarang pada bulan Zulhijjah juga. Wa khaffa fil Muharram. Nah, agak menurun pada bulan Muharram, pada tahun baru Islam. Gitu, pada saat itu ya. Wa mata fihil uluf, dan banyak sekali ribuan yang meninggal, dan juga yang meninggalnya itu wa mata fihi minas sholihin wal ibad. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik gitu ya. Jadi tidak hanya menimpa orang-orang yang dianggap sebagai kufur, katakanlah begitu. Ini untuk sebetulnya menjelaskan bahwa sebelumnya ada narasi bahwa di dalam tradisi Islam yang namanya ta'un, wabah, itu ada hukuman bagi kekufuran. Nah, tetapi karena yang meninggal juga banyak para ulama, maka Al-Manjibi menyebut ta'un itu ta'unul akhyar. Ta'un, wabah yang menimpa justru orang-orang pilihan. Dikas retiman mata fihi min akhyarin nas. Jadi banyak para ulama. Oke, itu satu. Jadi yang tadi itu Zulhijjah justru puncaknya malah ya, puncak dari wabah. Kemudian yang kedua, ada satu narasi bahwa di dalam tradisi hadis, nanti saya berharap Kang Anwar akan melengkapi ya, bahwa di dalam tradisi hadis itu ta'un itu tidak akan masuk ke Mekah, khususnya ke Madinah. Nah, tetapi kita lihat di dalam ini salah satu manuskrip yang juga sudah ditahqiq ya, Iqduz Zuman fi Tarikhi Ahli Zaman misalnya, yang dikutip oleh Michael Dolls, tahun 1348-1349 wabah melanda Mekah and large numbers died there. Banyak jumlahnya yang meninggal. Ya. The epidemic was probably brought to Mecca by the pilgrimage traffic. Jadi ini agak spesifik bahwa kemungkinan pada abad 14 itu wabah yang menular itu, epidemik itu dibawa oleh jemaah haji. Ya, oleh rute jemaah haji. Di sini Al-Aini menyebut tentang itu. Kemudian Ibnu Abi Hajalah dalam karyanya yang lain juga menjelaskan banyak yang meninggal gitu ya. Nah, yang tadi saya sebutkan itu disebutkan oleh Michael Dolls bahwa this was the subject of detailed discussion among the Muslim scholars because of the Prophet was supposed to have promised that no disease would ever enter the holy cities of Mecca and Medina. Nah, tapi faktanya ada begitu. Nah, sehingga bukan berarti kemudian tidak mempercayai hadis. Para ulama kemudian menafsirkan apa yang disebut dengan ta'un yang tidak akan masuk ke Madinah itu, gitu ya. Makanya ada definisi membedakan antara ta'un dan wabah. Nah, kalau kita lihat, ini abad 14, saya agak loncat sedikit ke abad 19 dan 20 di Indonesia dan di Asia Tenggara, transmisi jalur haji, ya, perjalanan haji, itu juga sama menjadi penyebab the transmission of cholera along the transoceanic pilgrimage roads in the late 19th and early 20th centuries effectively rendered the Hajj as a dangerous institution. Bahkan haji itu dianggap sebagai satu ritual yang
amat berbahaya, dalam tanda kutip, ini rutenya ya, bukan ritual hajinya. Bahkan, and perhaps a fatal one, not only to the community of believers practicing its rites, but also to Westerners in general. Jadi, semenjak khususnya, nanti akan saya bahas, pada abad ke-19, ketika ternyata, ketika terusan Suez dibuka, kemudian gelombang dari Eropa juga bisa masuk gitu ya ke Asia, juga ke Asia Tenggara, maka rute haji itu dianggap sangat berbahaya justru ketika terjadi pandemi, karena memang mudah sekali menyebarkan. Ini beberapa teori yang disebut oleh Michael Dulles, ada 3 teori tentang transmisi penyebaran wabah melalui jalur haji. Prinsipnya adalah sebetulnya bahwa rumusnya begitu, setiap ada rute dagang, rute yang sifatnya itu jaringan perdagangan, jaringan komersil, maka disitulah sebetulnya potensial akan menjadi jalur untuk penyebaran penyakit menular. Oleh karenanya sebetulnya kalau kita tidak abai terhadap sejarah, ketika pada abad 14 kita sudah tahu bahwa ketika sebuah negara itu sudah terbuka menjadi jalur perdagangan, maka tidak mungkin tidak terkena wabah. Nah, kita agak abe di awal tahun ya, bahwa tidak akanlah ke Indonesia, kira-kira begitu ya, hanya di Cina, hanya di beberapa negara lain. Nah, padahal Indonesia sudah sangat terbuka, Asia Tenggara sudah sangat terbuka, gitu. Jadi tidak mungkin. Ini jalurnya ya. Saya tidak akan membacakan detail ini, nanti bisa dibagikan saya kira materinya ke peserta. Nah, kalau kita lihat petanya, dalam sumber yang lain, ini ada rute yang kalau kita lihat ya di sini, bahwa major pilgrimage roads in the 19th century, itu seperti ini, itu memang mengikuti rute pembukaan terusan Suez di sini nih. Jadi dari Eropa masuk ke sini, kemudian kan jemaah haji ya tentu saja bisa ke Asia sampai ke Indonesia, ke Asia Tenggara ke sini. Ada juga yang jalur darat tentu lewat sini begitu ya. Tapi pokoknya ini sudah sangat terbuka sejak abad ke-19 sehingga the Hajj pilgrimage represented the most dangerous site of transmitter, kata Boyle ya. Dalam sumber yang lainnya lagi. Jadi memang semua itu menunjukkan bahwa haji itu kalau dilaksanakan pada masa pandemi, karena sifatnya massal, komunal, dan tidak mungkin ada jaga jarak, kemudian juga beda dengan umroh dilaksanakan pada puncak haji yang 5 hari itu di Al-Muznah, Arafah, di Mina, di Muzdalifah dan Mina, maka itu memang menjadi sangat potensial sekali untuk penyebaran wabah. Nah, saya mengutip bukunya Francis Peters tahun 1994. Hajj, the Muslim pilgrimage to Mecca and the holy places. Ini ada kronologi yang menarik. Pertama, tahun 1831, awal abad ke-19 berarti ya. Ini adalah first appearance of epidemic disease in Mecca. Jadi pertama kali bisa dipotret adanya epidemic yang sangat dahsyat di Mekah. Itu yang menyebabkan negara-negara di Eropa mulai memberi perhatian terhadap jalur haji. Bahaya ini kalau seandainya tidak ada upaya karantina, tidak ada upaya dibikin semacam checkpoint gitu. Makanya di terusan Suez itu dibuat checkpoint gitu ya, dan juga di tempat-tempat lainnya tempat masuk ke Mekah. Tahun 1865, a major epidemic struck the Hijaz, kolera. Ini disebut major. Tahun 1865 ini kolera ini menyerang negeri Hijaz. Dan ini yang saya garis bawahi di sini, it originated from Java and Singapore pada saat itu. Jadi koleranya itu diduga berasal dari jalur jemaah haji dari Jawa, dari Indonesia berarti kan, dan dari Singapura. Nah, saya tidak terlalu heran jadinya ketika misalnya setelah Mesir kemarin itu COVID-19, setelah Mesir yang pertama memutuskan untuk segera tidak mengirimkan jemaah haji, Singapura juga segera untuk menutup gitu ya. Karena saya kira ada memori kolektif di negara-negara yang memang pernah mengalami ini, 1865 gitu ya. Ada 15.000 orang dari 90.000 jemaah meninggal karena kolera. Kemudian ketika pulang,
ya, ke Eropa juga, dan juga ke negara-negara Timur Tengah yang lain, ke Afrika, 60 ribu orang Mesir itu dalam 2 bulan itu meninggal karena kolera. Karena waktu itu memang belum ada mitigasinya gitu ya. Nah, 1893 itu dianggap sebagai the worst, yang terburuk. Ada 33 ribu jemaah haji dari ini 200 ribu. Jadi 33 ribu dari 200 ribu meninggal di Jeddah, Mekah, dan Madinah akibat kolera. Jeddah became a fast cemetery, jadi kuburan massal, karena ada sampah yang tidak tertangani, bahkan simply left in the street, itu ditinggalkan saja gitu di jalanan gitu ya, mayat-mayat itu. Kemudian tahun 1908 ini the worst in the cholera era in the Hijaz, ada 1381 dalam 4 hari itu meninggal di Mekah saja. Itu hanya di Mekah saja. Jadi terus berlanjut. Ini menurut saya kronologi yang bisa kita potret. Nah, 1912 dianggap sebagai the last of the great plague years connected with the Hajj. Kematian yang sangat besar yang diakibatkan oleh ritual haji ketika masa pandemi itu terjadi pada tahun 1912. Kita tahu sebetulnya masih ada pada masa-masa berikutnya. Nah, tetapi yang dianggap terbesar itu. Nah, di Asia Tenggara juga kita bisa baca beberapa buku ini, saya tidak akan singgung. Nah, kemudian saya agak loncat. Jadi tadi saya ceritakan 1912, 1930 juga masih ada. Kemudian apa yang terjadi ketika masa kemerdekaan, masa revolusi? Nah, saya membaca buku ini, Naik Haji di Masa Silam, yang disunting oleh Profesor Ongri Sambet Loa. Itu bagaimana naik haji abad ke-15, masa Hang Tuah sampai masa Orde Lama ya. Nah, ada satu yang saya potret di sini, bahwa sebetulnya pada pertengahan abad 20, itu kolera itu juga masih ada. Cacar waktu itu dipotretnya. Ada satu narasi dari Kiai Haji Abdul Samad, yang sebetulnya tidak terlalu terkenal siapa beliau. Ia menulis tentang naik haji di masa revolusi. Pada tahun itu, 1946, sebetulnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu memberi fatwa bahwa haji di masa perang, di masa revolusi, tidak usah lagi, haram bahkan. Nah, kemudian Menteri Agama Fatrahman Kafrawi juga mengeluarkan maklumat, tidak usah ada ibadah haji di masa perang. Nah, tetapi ternyata pada tahun 48, sebetulnya 46-47 juga, tapi yang saya potret tahun 48, ada sekitar 1.000 orang yang maksa untuk berangkat haji, tetap. Itu mengapa dikenal sebagai haji nikah, gitu ya. Saya mengutip di majalahnya, Kang Boni ini, Historia Haji Republik versus Haji Nikah, karena memang waktu itu ada yang tetap difasilitasi gitu oleh pemerintah Belanda gitu ya pada saat itu. Nah, kemudian tetap berangkat. Nah, yang saya garis bawahi di sini bukan detailnya, kemarin saya sudah ceritakan di Ngariksa, tapi ada yang some were cheating of the health certificate of the disease. Jadi ada yang karena diharuskan bebas penyakit menular, disuntik, tapi rupanya ada yang akal-akalan gitu ya, sehingga mengakibatkan trouble ketika kapal yang ditunggangi itu transit di Kolombo, di Sri Lanka, sehingga dinaikkanlah ada bendera kuning, sehingga menyebabkan transit tambahan begitu ya, juga ketika di Jeddah, karena ada seorang perempuan yang di sini digambarkan itu berasal dari Palembang, gitu, juga dari Bandung gitu, pegang surat sertifikat bebas cacar, tetapi ternyata dia tidak disuntik waktu di Tanjung Priok gitu, itu jadi menyebabkan menyulitkan orang lain. Nah, ini yang agak terakhir mungkin yang saya sampaikan, bahwa tadi kan masa revolusi, sekarang saya agak loncat ke masa reformasi. Berarti tahun 2006, berdasarkan artikel yang ditulis oleh Rashid Ghatra dan kawan-kawan, Hajj and the Risk of Influenza, sama seperti abad 19, bahwa ada infeksi, ada penyebaran yang dibawa oleh jemaah haji, itu menyebabkan negara-negara Eropa itu mengadakan beberapa kali conference di Prancis, Belanda, Inggris, gitu ya, untuk bagaimana ini caranya untuk meminimalisir, karena yang kena itu ketika abad 14 saja dulu kan 60% penduduk Eropa itu kan meninggal ya. Dan ini ternyata melalui jalur haji juga semakin parah. Pada tahun 2006 itu Saudi juga mewajibkan masker, menggunakan masker untuk minimize droplet spread.
spread. Sama kan, droplet juga ya. Tetapi, but many Muslim considers covering the face during the Hajj is prohibited. Itu masalahnya. Bagi sebagian Muslim itu, menggunakan masker itu, perempuan khususnya, itu kan dianggap sebagai larangan, tidak boleh begitu. Nah, satu-satunya yang bisa diterima oleh semua Muslim adalah protokol cuci tangan. Hand washing is mostly accepted. Semuanya itu sih dilaksanakan. Nah, vaccination is recommended, but many remain unimmunized. Jadi, ada juga yang tidak, ini seperti yang tadi saya ceritakan. Kemudian 2009, kita tahu, ini dalam artikel yang ditulis oleh beberapa sarjana, ketika ada H1N1, pada musim haji, Mesir lagi-lagi the first to claim that Hajj and Umrah were a threat to its citizens' life. Jadi, Mesir pertama kali menyatakan tidak ada haji, tidak ada umroh, 2009. Kemudian negara Oman itu juga langsung mengeluarkan warning untuk to postpone Hajj. Iran juga demikian, suspend semua penerbangan ke Saudi. Indonesia itu saat itu hanya menyarankan, has advised the Hajj 65 older citizens to refrain from Hajj. Yang umurnya 65 ke atas jangan haji, tapi tidak melarang pada tahun 2009. Tunisia suspended umroh. Nah, apa yang ingin saya katakan dari sini? Saya ingin mengatakan bahwa negara-negara yang sudah beberapa kali terkena, ya khususnya Mesir, di Timur Tengah pada abad ke-14, itu memori kolektifnya itu cepat sekali menangkap bahayanya, sehingga kebijakannya itu cepat sekali. Nah, kita tahu bahwa sepertinya Nusantara tidak punya memori yang kuat, ya, yang terkait dengan pandemi yang The Black Death yang abad ke-14 itu, sehingga catatan-catatan dalam manuskrip juga nyaris tidak ada yang menggambarkan tentang parahnya. Mungkin karena memang belum masuk ke sini, gitu ya. Terusan Suez juga masih ditutup, gitu ya. Nah, itu analisa saya. Nah, bagi orang haji, khususnya di Indonesia, mengapa pembatalan haji itu sangat menyakitkan, katakanlah gitu ya. Itu karena memang sangat ingin, di masa revolusi juga kan sangat ingin memaksakan kalau bisa, begitu. Nah, kemarin ketika dibatalkan keberangkatan jemaah haji juga memang sampai ada beberapa hoax gitu ya. Kita tahu kan Menteri Agama tanggal 2 Juni mengumumkan pembatalan keberangkatan haji Indonesia, yang ternyata pada tanggal 26 Juninya Raja Salman juga sama mengumumkan haji yang in very very limited numbers, hanya 10.000 kuotanya gitu. Tapi karena memang ada dorongan, aduh Aceh pengen juga dong berangkat sendiri saja. Ada ini hoax yang katanya ada jemaah haji dari Sumatera Barat berangkat sendiri naik bis, ternyata itu sebetulnya hoax gitu ya. Nah, saya kira sampai di situ. Ini beberapa halaman berikutnya saya sebetulnya tentu ingin menyampaikan saja bahwa haji itu rekamannya di dalam manuskrip Nusantara juga banyak, seperti yang ditulis oleh Profesor Wickham. Tapi saya tidak punya cukup waktu, mungkin kapan-kapan akan saya singgung lagi, akan saya ini lagi. Terima kasih banyak sampai di sini, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Silakan Pak Malik. Iya, terima kasih Prof. Oman, ini sangat-sangat menarik paparannya tentang apa sebetulnya sejarah wabah di Mekah dan Medina. Saya merasa itu juga salah satu dorongan untuk menyadari bahwa sejarah adalah penting, karena history repeats itself, and it seems kalau saya dengar paparannya dari Profesor Oman bahwa sejarahnya memang berapa kali sudah berulang, khususnya tentang wabah, karena COVID itu bukan wabah pertama, itu sudah puluhan wabah sebelumnya yang melandai dunia, tapi juga kena orang Muslim yang mau haji ke Mekah. Ada beberapa kesamaan saya tadi dengar dengan situasi yang dan kondisi sekarang ini tentang protokol kesehatan, protokol karanten, dan penting juga bahwa di naskah juga sudah disebutkan dari abad ke-8 atau ke-14 sudah ada catatan tentang wabah. Ada beberapa kesamaan tadi dibilang bahwa which struck me, people left dying on the street, itu kan juga terjadi di Ecuador kalau saya nggak salah, sekarang dengan COVID di Latin America. Jadi sepertinya orang memang
perlu ada collective memory sehingga tidak melupakan apa yang terjadi di masa lampau karena bisa membantu untuk masa depan. Saya juga tunggu nanti pertanyaan dari semua partisipan yang masuk ke webinar ini. Sekarang saya mau pindah ke Pak Yanuar pribadi. Silakan Pak Yanuar untuk presentasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marik Belen yang sudah mempersilakan saya untuk berbicara. Terima kasih juga buat Pak Oman yang tadi sudah memberikan presentasinya yang begitu insightful dan illuminating. Pertama-tama ya, tentu saja saya ingin memberikan ucapan terima kasih kepada Leiden University dan KITLV Jakarta yang sudah membuat acara yang menarik ini di Leiden Lecture Series yang ketiga. Baik, mungkin seperti Pak Oman juga, materi saya di dalam presentasi itu berbentuk bahasa Inggris, tapi saya akan berbicara dalam bahasa Indonesia. Mungkin juga gado-gado, nah, seperti itu. Ini akan saya bagikan. Oke, apakah sudah ada? Sudah ada ya? Oke, baik. Kalau tadi Pak Oman itu memberikan gambaran tentang haji pada masa pandemi, saya mungkin akan lebih memberikan titik poin pada bagaimana sejarah haji di Indonesia dan juga relevansinya dengan kondisi saat ini sesuai dengan yang diminta oleh panitia. Jadi oleh karena itu judul presentasi saya yang akan saya sampaikan kali ini adalah Hajj in Indonesia, Expression of Piety, Culture, and Power. Ini sekilas gambaran ibadah haji, mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu semua, tapi akan saya berikan sedikit gambaran bahwa haji adalah perkumpulan tahunan terbesar umat muslim yang kedua sesudah Arba'in Pilgrimage atau Ziarah Arba'in yang diselenggarakan biasanya di Karbala, Irak, memperingati Hari Asyura. Nah, yang jelas haji itu adalah sebuah ritual muslim tahunan ke Mekah Arab Saudi yang wajib dilakukan bagi setiap muslim setidaknya sekali seumur hidup oleh orang dewasa yang mampu secara fisik dan secara finansial untuk melaksanakan haji tersebut. Ini ada sebuah gambar yang diambil oleh Abdul Ghafur, yaitu seorang sahabat atau rekan snooker Ronye di Mekah yang diambil antara tahun 1885 sampai 1889. Ketika itu mungkin sebagian dari kita tahu bahwa snook berkunjung ke snooker Ronye yang waktu itu baru saja lulus dari Universitas Leiden untuk menyelesaikan disertasinya tentang Mekah, berkunjung ke Mekah untuk menyelidiki tentang haji dan juga tentang komunitas Jawi yang ada di Mekah. Nah, sayangnya walaupun salah satu tujuan utama snooker Ronye untuk mengabadikan ibadah haji, ternyata ia terpaksa harus keluar dari kota Mekah dan juga dari Semenanjung Arabia karena persoalan-persoalan teknis, sehingga ia mempercayakan pengambilan foto itu kepada Abdul Ghafur, sahabatnya, seperti itu. Dan menariknya, nama snooker Ronye sendiri, nama muslim snooker Ronye selama di Mekah juga adalah Abdul Ghafur, seperti itu. Baik, ini adalah timeline dari haji di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa menurut tradisi lokal, haji pertama di Indonesia itu mungkin bisa dilacak hingga awal abad ke-12. Nah, seperti itu. Tapi informasi tentang hal tersebut sangat tidak jelas, sehingga kita tidak bisa menggali lebih jauh seperti apa kondisinya antara abad ke-12 hingga abad ke-17. Nah, ketika kedatangan VOC, atau Dutch East India Company yang ada di Nusantara antara tahun 1602 hingga 1799, ada sedikit banyak informasi yang bisa diperoleh tentang
penyelenggaraan ibadah haji di masa-masa tersebut. Misalnya VOC itu sangat ambigu mengenai ibadah haji. Di satu sisi, VOC memiliki sikap yang negatif terhadap jemaah haji karena mereka mengira kemungkinan ada permasalahan yang mungkin timbul ketika para jemaah haji ini pulang ke Nusantara. Namun di sisi lain, VOC juga melihat jemaah haji itu sebagai sebuah bentuk keuntungan secara ekonomi karena VOC menyediakan kapal bagi para jemaah haji untuk pergi ke Mekah. Nah, kita ambil contoh misalnya tahun 1664 atas permintaan dari Sultan Geng Tirtayasa, yaitu Sultan Banten pada saat itu, VOC mengizinkan seorang ulama untuk naik ke kapal VOC untuk pergi ke Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Tetapi menariknya, di saat yang bersamaan, VOC itu tidak mengizinkan 3 orang Bugis yang kembali dari Mekah untuk mendarat di Batavia. Dan justru memutuskan bahwa mereka harus diasingkan ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Kemudian kita tahu dari beberapa sumber yang lain bahwa antara abad ke-17 dan abad ke-18 ada sejumlah jemaah haji dari Nusantara yang pergi ke Mekah bukan hanya untuk menunaikan ibadah haji tapi juga untuk belajar tentang agama Islam di sana. Di antaranya adalah Abdul Rauf Al-Sinkili, kemudian Muhammad Yusuf Al-Makassari atau Syekh Yusuf, dan juga Abdul Somad Al-Palimbani. Nah, seperti itu. Di sana, mereka ini membentuk komunitas Jawi di masa-masa awalnya, yang kemudian pada abad ke-19 berkembang pesat, yang akan kita lihat di slide berikutnya. Oke, baik. Signifikansi politik ibadah haji itu dianggap sangat serius ketika pemerintah kolonial Belanda kemudian mengambil alih VOC untuk melakukan administrasi ibadah haji. Misalnya pada tahun 1810, Gubernur Jenderal Dundas itu mengeluarkan regulasi yang mewajibkan jemaah haji yang pulang untuk memiliki dan menggunakan pas jalan atau road permit atau road pass jika mereka ingin pergi dari satu tempat ke tempat lain di Jawa. Nah, alasan utama dikeluarkannya peraturan ini karena pemerintah kolonial ingin memelihara perdamaian dan keamanan di wilayah Hindia Belanda. Nah, kekhawatiran pemerintah kolonial government, pemerintah kolonial kembali dilakukan pada tahun 1825 ketika mereka mengeluarkan ordonansi haji yang berisi tentang larangan dan juga pengetatan jumlah jemaah haji yang pergi. Nah, salah satu cara untuk melakukan pengetatan ini adalah menaikkan biaya ibadah haji. Kemudian kita tahu bahwa Perang Padri dan Perang Diponegoro yang terjadi di awal abad ke-19 itu menyulitkan pihak pemerintah kolonial Belanda. Salah satu hal yang diingat dan dicatat secara serius oleh pemerintah kolonial Belanda adalah bahwa banyak dari orang-orang yang terlibat di dalam Perang Padri dan Diponegoro ini adalah jemaah haji yang baru pulang dari Mekah. Nah, sehingga kemudian pemerintah Belanda khawatir kejadian seperti itu akan terulang, yaitu di mana banyak jemaah haji yang kemudian dianggap menjadi orang-orang yang fanatik, yang mengobarkan semangat perjuangan melawan pemerintah kolonial. Konsekuensinya, pemerintah kemudian mengeluarkan kembali ordonansi haji pada tahun 1859. Pemerintah kolonial Belanda berharap bahwa ordonansi haji tersebut dapat mencegah warga Hindia Belanda untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga pada akhirnya ia akan meminimalisasi jemaah haji yang mungkin akan memberontak. Tapi keadaan berubah drastis di akhir abad ke-19 ketika Christian Snoekhorne yang kita bicarakan tadi di awal, itu tiba di Hindia Belanda pada tahun 1889. Dan sebagai seorang penasihat kolonial untuk masalah pribumi, dia melihat bahwa jemaah haji itu hanya perlu dilihat dari jumlah statistik saja. Dilihat dari jumlah berapa orang yang pergi setiap tahunnya, tidak untuk dilihat sebagai
apa namanya, orang-orang yang berpotensi untuk mengadakan pemberontakan atau dilihat dari sudut pandang politik. Nah, karena menurut Snook, ya setelah ia berbicara seperti ini karena ia mendapatkan pengalaman langsung di Jeddah dan di Mekah. Nah, ia melihat bahwa jemaah haji politis yang dipengaruhi oleh ide-ide pan-Islamisme itu bukan jemaah haji yang datang dan pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi mereka yang tinggal lama di Mekah, yang belajar di sana, yang kemudian memperoleh interaksi dengan para pendatang dari negara-negara di luar Arab Saudi lainnya. Nah, ini yang kemudian disebut saat itu sebagai komunitas Jawi, seperti itu. Yang tadi saya bilang bahwa pendiri-pendiri awalnya adalah Abdul Raub Asingkili, kemudian Yusuf Syekh Yusuf Makassar atau Abdul Somad Al-Falimbani. Nah, ini kita lihat misalnya, ini ada 4 jemaah haji dari Aceh di bagian depan, 4 orang, dan guide atau pendamping mereka di bagian belakang. Nah, ini foto diambil sendiri oleh Snook Rojak pada bulan Oktober 1884 di Konsulat Belanda di Jeddah. Nah, kita lihat kemudian, ini saya ingin melihat bagaimana kemudian haji itu menjadi ekspresi dari kesalehan, ekspresi budaya, dan juga ekspresi politik. Pada abad 19 dan 20, haji memainkan peran yang penting dalam penyebaran pemikiran Islam di Hindia Belanda. Haji cenderung untuk menolak bentuk-bentuk Islam lokal di Nusantara dan justru sangat mendukung Islam sesungguhnya sebagaimana yang dipraktikkan di Jazirah Arab, seperti itu. Kita juga melihat bahwa haji yang tidak memimpin pesantren sangat dianggap oleh warga bukan karena kemampuan keagamannya, bukan karena pengetahuan keagamannya, tetapi terutama karena kemampuan keuangan mereka untuk membiayai ibadah haji yang sangat mahal. Kita misalnya melihat bahwa pada paruh kedua abad ke-19, hanya sedikit petani yang memiliki kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi hal ini berubah cukup drastis di awal abad 20, ketika banyak petani dan pedagang itu mampu pergi ke Mekah. Ini dikarenakan terjadi peningkatan perekonomian di Hindia Belanda yang cukup signifikan. Kita juga tahu bahwa di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, haji dan kiai membentuk elemen-elemen penting dari lingkaran keagamaan di Hindia Belanda. Kunto Wijoyo misalnya melihat bahwa jamaah haji atau orang-orang yang berpulang dari haji yang sangat terkemuka itu biasanya berkumpul di syarikat Islam. Nah, sementara itu kiai biasanya ada di pedesaan dan juga merupakan bagian dari elit pedesaan. Nah, kita tahu misalnya pada Perang Dunia ke-1 antara 1914 sampai 1919, pemerintah Belanda itu sempat melarang ibadah haji karena kondisi keamanan yang tidak memungkinkan bagi Belanda untuk membawa kapal-kapalnya dari Nusantara ke Mekah, ke Jeddah sebenarnya di pelabuhannya. Nah, akibatnya banyak jemaah haji asal Nusantara itu yang terjebak di Mekah. Kondisi ini dikritik oleh Snook Ronje, walaupun saat itu Snook Ronje sudah kembali ke Belanda, tidak lagi menjabat sebagai penasehat urusan pribumi, tetapi ia masih memberikan kritik. Karena menurutnya pemerintah Belanda harus ikut campur menyelesaikan masalah ini. Nah, pengganti Snook Ronje salah satunya yaitu Douwe Adolf Rinkes, itu berulang kali meminta pemerintah kolonial untuk menolong jemaah haji yang terjebak di Mekah. Ia sendiri pada tahun 1916 pergi ke Arab Saudi untuk membantu jemaah haji yang terjebak tersebut. Nah, selain ordonansi-ordonansi haji yang dikeluarkan pada abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda juga kembali mengeluarkan ordonansi-ordonansi haji, misalnya pada tahun 1922, pada tahun 1923, 1925, 1932, dan 1937.
Nah, sesudah Indonesia merdeka, pada antara tahun 1950 hingga 1962, urusan haji itu dijalankan, dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah dan Yayasan Perjalanan Haji Indonesia yang berdiri pada tanggal 21 Januari 1950. Antara tahun 1962 hingga 1964, pemerintah membentuk dan menyerahkan urusan haji itu kepada Panitia Perbaikan Perjalanan Haji. Nah, pasca 1964, ada banyak reformasi di dalam sistem pemerintah yang mengakibatkan organisasi atau penyelenggaraan ibadah haji itu dialih tangankan. Salah satunya adalah reformasi yang menempatkan ibadah haji itu di bawah Direktorat Jenderal Urusan Haji Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, kita lihat misalnya bagaimana perkembangan sosial budaya Islam untuk melihat konteks haji dalam kondisi Indonesia saat ini. Kita tahu bahwa kebangkitan Islam secara global itu telah membuat terfragmentasinya atau terpecah-pecahnya bentuk-bentuk otoritas keagamaan sehingga menghasilkan tokoh-tokoh baru yang muncul ke publik yang menampilkan sisi kesalehan Islam dan menciptakan ruang publik baru di mana ajaran Islam itu dikontestasikan. Nah, hal ini menjadi salah satu alasan penting mengapa Muslim di seluruh dunia tertarik kepada isu-isu keagamaan di negara lain. Jadi misalnya kita bisa melihat bagaimana masalah isu kartun yang menghina Nabi Muhammad yang ada di Prancis atau di Denmark itu menjadi isu yang juga mengemuka di Indonesia misalnya. Nah, hal tersebut menimbulkan tantangan bagi otoritarianisme dan juga otoritas politik dan religius yang terfragmentasi dan menimbulkan diskusi-diskusi tentang kebaikan bersama di dalam Islam. Dalam konteks Indonesia, kita melihat bahwa reformasi 1998 telah mendorong ekspresi publik Muslim tentang identitas dan penciptaan identitas keagamaan, kesalehan, kebanggaan, dan juga persaudaraan. Walaupun hal ini bisa dibilang diabaikan pada masa Orde Baru, tetapi hal-hal tersebut justru sangat muncul di kondisi Indonesia yang semakin terdemokratisasi pasca 1998. Nah, saat ini kita sedang menyaksikan bagaimana ada bentuk islamisasi dan reislamisasi di kantong-kantong Muslim di seluruh dunia, yang menurut saya itu tidak sepenuhnya merupakan sebuah kemunduran, karena hal tersebut merupakan bagian dari euforia terhadap demokrasi yang terjadi di banyak negara Muslim. Salah satunya tentu saja Indonesia. Nah, di Indonesia, bersama dengan kesadaran Muslim untuk menunjukkan jati diri mereka di dalam ruang publik, Islam itu ditransformasikan ke dalam bentuk-bentuk yang menjadi perhatian publik dan menjadi bagian dari ekspresi politik, aktivitas ekonomi, dan juga praktik-praktik sosial budaya. Nah, ini misalnya, kita melihat tadi di awal, saya katakan bahwa haji itu merupakan bentuk ekspresi kesalehan dan juga budaya dan juga misalnya politik. Di gambar pertama misalnya, ini ada artis jalankan ibadah haji. Kita tahu bagaimana misalnya haji dan juga umroh saat ini menjadi suatu bentuk ibadah yang selain menunjukkan sisi kesalehan, juga menjadi bentuk-bentuk yang dikomodifikasi, dijadikan sebagai komoditas. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kanan yang menarik, ini tradisi konvoi sambut jamaah haji di Madura, misalnya. Sebenarnya bukan hanya di Madura saja. Ada banyak tradisi-tradisi lokal, seperti di Banten juga, misalnya di Banjarmasin juga, yang memperlihatkan bagaimana haji itu menjadi sebuah identitas kultural. Bahwa ia tidak hanya merupakan simbol kesalehan, tidak hanya merupakan bagian dari rukun Islam. Dan bagian bawah kita tahu misalnya, itu adalah foto Presiden Soeharto, Presiden Indonesia kedua bersama keluarganya yang menunaikan ibadah haji. Walaupun mungkin kita bisa melihat ada unsur kesalehan di sana, karena mungkin Presiden Soeharto juga ingin menjalankan ibadah haji sebagai bagian dari rukun Islam, tapi hal tersebut juga menjadi sebuah indikasi politik, di mana akhirnya pasca ibadah haji, kemudian Presiden Soeharto lebih bisa menerima kondisi-kondisi
tantangan Islam dengan misalnya mengizinkan pendirian ICMI dan juga lebih terbuka kepada kekuatan-kekuatan Islam. Jadi haji itu adalah ekspresi lengkap dari bagaimana kesalehan, kebudayaan, dan juga power itu direpresentasikan. Nah, kita melihat bahwa pada dasarnya jemaah haji itu bukanlah sebuah bentuk apolitik. Tetapi ia bisa saja menjadi bentuk politik ketika ditransformasikan menjadi sebuah simbol publik. Nah, terutama ketika misalnya ibadah haji itu dijalankan untuk menentang kebijakan-kebijakan otoritas suatu negara. Tadi Pak Oman sudah menjelaskan hal tersebut, di mana ada larangan ibadah haji, tetapi kemudian ya ada beberapa pihak yang sebenarnya menolak, sehingga kemudian menampilkan berita hoax. Nah, orang menjalankan ibadah haji pada masa pendudukan Belanda untuk berbagai alasan. Baik itu dilaksanakan karena adanya dorongan kesalehan, faktor budaya, atau juga mobilitas sosial, karena nanti statusnya akan naik, atau semuanya, dan walaupun ada respon pemerintah terhadap ibadah haji, tetapi mereka kemudian tidak lagi menjadi sebuah bentuk tindakan individu. Di sana, sebuah simbol telah tercipta dan menjadi bagian yang integral bagi identitas dan aspirasi bagi kelompok-kelompok yang menjalankan ibadah haji. Nah, ibadah haji bisa menjadi politis karena ia melibatkan tantangan kepada batasan suatu negara, batasan otoritas suatu negara, dan juga karena ibadah haji melibatkan kontestasi mengenai pemahaman masyarakat untuk tatanan sosial. Nah, kita lihat misalnya di masa pandemi ini, banyak otoritas negara-negara Muslim dan juga negara-negara lain untuk mensuspend untuk membatalkan ibadah haji tahun 2020 karena adanya pandemi corona. Nah, tapi kita tahu bahwa tidak mudah bagi Arab Saudi untuk melarang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 karena Arab Saudi takut bahwa larangan itu akan menciptakan backlash atau protes keras dan juga merusak reputasinya di antara Muslim di seluruh dunia. Dan kita juga tahu di Indonesia sangat sulit bagi pemerintah saat itu untuk melarang ibadah haji, walaupun akhirnya ya dilarang juga atau dibatalkan. Dan juga bagi masyarakat civil society untuk mendorong pemerintah untuk melaksanakan pelarangan tersebut. Nah, di masa regresi demokrasi saat ini, kenyataan untuk melakukan pembatalan itu sangat sulit karena pertimbangan-pertimbangan politik yang luar biasa besarnya. Walaupun akhirnya pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk melarang secara tegas. Nah, saya ingin menutup sebuah presentasi ini dengan sebuah proposisi yang saya tulis di dalam presentasi ini, yaitu Hajj or pilgrimage is an obvious display of religious activities that signify Muslims' quintessence of piety, culture, and power. Haji atau ibadah haji adalah sebuah bentuk yang nyata dari aktivitas keagamaan yang menandakan esensi Muslim dalam hal kesalehan, kebudayaan, dan kekuasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Marik. Terima kasih Pak Yanwar, itu juga salah satu presentasi yang sangat menarik dengan pendekatan beda dari Profesor Oman. Ini lebih ke arah politik haji, politik pilgrimage ke Mekah. Sangat menarik, pasti juga ada pertanyaan dari partisipan. Saya ajak juga semua partisipan yang ikut webinar ini untuk memberi pertanyaan di chat room. Saya bisa sampaikan ke kedua presenter. Saya coba lihat apakah sudah ada pertanyaan masuk. Ada pertanyaan dari Sukani Dewi.
untuk Profesor Oman. Saya baca aja langsung. Tadi Profesor menyampaikan bahwa haji sebagai situs ziarah adalah situs amat berbahaya, terutama di masa haji. Tidak demikian dengan umroh, tetapi bukankah dengan terbuka dan panjangnya waktu umroh justru semakin membuat situs ziarah Mekah dan Madinah juga semakin luas. Jadi mungkin maksudnya kalau situs-situs yang dikunjungi ketika umroh bisa lebih banyak dan bervariasi, apakah justru tidak lebih berisiko menularkan wabah ke lebih banyak orang? Mungkin Profesor Oman bisa menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Marik. Saya kira mengapa haji yang menjadi sorotan itu sebagai satu ritual yang berbahaya ketika masa pandemi, karena dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dari seluruh dunia. Kita tahu dalam musim haji tahun lalu misalnya hampir 3 juta ya, 2 juta sekian orang begitu. Saya kira pada masa lalu juga sama, dari abad 14 dan dari waktu ke waktu abad ke-19, sehingga itu dianggap sebagai berbahaya. Mengapa umroh tidak? Tentu saja umroh juga sama saja ketika dilaksanakan pada masa pandemi, lalu dalam jumlah yang besar, tentu saja itu juga akan berbahaya ya. Nah, tetapi kalau umroh kan tidak harus di musim Zulhijjah. Umroh itu kalau misalnya nih pandemi ini mudah-mudahan sih tidak ya. Kalau misalnya pandemi terus sampai beberapa tahun ke depan, saya punya prediksi bahwa Arab Saudi akan membuka umroh, tetapi dengan pembatasan. Misalnya mungkin bulan Januari berapa, kemudian Februari berapa, Maret berapa, kan boleh. Tapi kalau haji tidak bisa. Haji itu harus di bulan Zulhijjah. Itu mengapa dianggap membahayakan. Saya kira begitu, Pak Mari. Terima kasih, Pak Oman. Saya ada pertanyaan untuk seni, boleh ya, untuk Pak Yanwar juga. Karena sepertinya pemerintah Belanda habis diganti apa VOC sama pemerintah kolonial Belanda, mereka agak takut mengirimkan orang Indonesia menjalankan haji di Mekah karena mereka takut ada rebellion. Tapi apakah motivasi untuk ya, to limit the number of Indonesians going to Mecca, apakah itu berdasarkan karena mereka takut sebagai pemerintah Hindia Belanda kolonial di Indonesia bahwa yang pulang dari Mecca lebih nasionalis, atau karena mereka takut sama memperkuat agama Islam di Hindia Belanda? Pak Yanor atau saya? Boleh, ya, kalau Pak Oman juga boleh, habis itu mungkin Pak Yanwar. Ya, saya singkat saja mungkin. Ya, saya kira salah satu alasannya adalah karena tokoh-tokoh agama, ulama pada masa itu khususnya, itu di beberapa tempat hampir selalu menjadi tokoh penggerak nasionalisme, penggerak untuk melawan yang dianggap sebagai ketidakadilan, penjajahan, begitu ya. Bahkan saya sekarang punya satu asumsi, Pangeran Diponegoro itu ketika terlibat di dalam perang 1825-1830 itu tidak semata-mata diakibatkan oleh konflik tanah, konflik perbatasan, patok perbatasan, bukan hanya itu. Tetapi memang ada nilai-nilai spiritual yang muncul di dalam dirinya. Nah, itu ini buku ini. Saya waktu itu kan menulis tentang Sataria Silsilah in Aceh, Java, and Mindanao. Nah, di sini dijelaskan tentang salah satu silsilah Sataria yang nyampe ke Kanjeng Ratu Kadipaten, nenek buyutnya Pangeran Diponegoro, yang mengasuh Pangeran Diponegoro sejak usia 10 tahun, ditarik dari istana ke Tegarrojo, dibesarkan oleh nenek buyutnya. Ini nenek buyutnya ini ternyata punya guru mursyid tarekat satria 4 orang dari Pamijahan, dari jalur ke Syekh Abdul Muhyi, kemudian yang nyambung ke Syekh Abdul Rauf Singkel. Nah, saya punya asumsi berpuluh-puluh tahun Pangeran Diponegoro itu diasuh oleh nenek buyutnya pasti menerima juga dorongan-dorongan spiritual untuk menjadi semacam ratu adil. Demikian juga yang terjadi di pemberontakan petani Banten 1888, itu petani, tetapi mereka adalah para ulama. Nah, sehingga ada kekhawatiran bahwa setiap ulama, tokoh agama yang berpengaruh, apalagi sudah haji,
jangan lupa haji itu menjadi satu cara untuk menjustifikasi seseorang memiliki otoritas keagamaan yang amat dihormati gitu, sampai itu ada yang menyengajakan untuk mendapatkan semacam sertifikat dari Syarif Makkah supaya ketika kembali itu dia punya justifikasi menjadi penguasa misalnya. Nah, oleh karenanya saya kira itu dianggap membahayakan gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Prof. Oman. Pak Yana, silakan. Ya, oke, okay, baik. Hal itu memang akhirnya berubah ketika Snukerhonya datang, karena Snukerhonya mendapat pengetahuan langsung ketika ia berada di Jeddah dan di Mekah. Ia melihat bahwa yang perlu dicurigai untuk menggerakkan ide-ide pan-Islamisme adalah komunitas Jawi. Jadi bukan sekedar hanya orang biasa yang pergi haji. Nah, seperti itu. Jadi komunitas Jawi ini adalah orang yang tinggal di Mekah selama beberapa saat, baik itu untuk bekerja, untuk belajar, untuk mengajar, pokoknya yang tinggal di Mekah untuk beberapa saat. Dan ini sebenarnya tidak hanya orang dari Indonesia saja saat itu, tetapi juga berlaku untuk orang-orang dari wilayah Nusantara, yang artinya termasuk orang-orang dari Malaysia, dari Brunei, dari Thailand Selatan. Nah, kondisi tersebut yang melahirkan kemudian beberapa ordonansi pada abad ke-19. Karena pemerintah Belanda saat itu tidak memiliki orang seperti Snukerhonya yang mampu untuk menembus Mekah, sehingga informasi-informasi didapat tentang komunitas Jawi dan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu ditumpang tindihkan seperti itu. Jadi tidak ada pemisahan, sehingga kemudian dianggap bahwa jemaah haji ya sama saja dengan komunitas Jawi yang memiliki potensi terhadap ide-ide pan-Islamisme. Nah, sehingga kemudian ada ordonansi di awal abad 19, dan bahkan ada salah satu ordonansi itu yang meminta orang-orang yang pulang ibadah haji itu untuk mengenakan pakaian haji seperti yang kita ketahui sekarang, dan untuk menempelkan gelar haji di depan namanya, yang bertujuan untuk bagi pemerintah kolonial Belanda untuk melihat, untuk menandakan, untuk mencirikan bahwa inilah orang-orang yang baru pulang dari Mekah, yang yang menunaikan ibadah haji, yang mungkin memiliki potensi untuk menjadi haji fanatik yang bisa memberontak kepada Belanda. Nah, tapi kemudian warga Nusantara beruntung ketika Snukerhonya datang, ia mampu membedakan antara jemaah haji yang sekadar untuk pergi ke Mekah dan pulang lagi ke Nusantara, yang murni untuk ibadah haji tanpa kemudian istilah bahasa sekarang terpapar ide-ide pan-Islamisme. Nah, sedangkan komunitas Jawi memang kemudian akhirnya berperan besar dalam beberapa perlawanan terhadap Belanda. Betul tadi seperti yang Pak Oman bilang, salah satunya adalah perlawanan Cilegon di tahun 1888, di mana hampir seluruh motor penggerak perlawanan tersebut adalah haji-haji yang pulang, bukan hanya mereka yang melaksanakan ibadah haji saja, tetapi yang berada di Mekah cukup lama untuk belajar. Nah, seperti itu. Kita ambil contoh juga misalnya ada perlawanan di Madura, di Sampang, di sebuah daerah yang bernama Prajan, itu yang dilakukan oleh orang yang pernah belajar di dalam komunitas Jawi di Mekah. Jadi berkat Snukerhonya kemudian, pemerintah kolonial Belanda mampu membedakan mana jemaah haji yang pulang pergi hanya untuk melaksanakan ibadah haji, dan mana orang yang tergabung di dalam komunitas Jawi yang tidak hanya melaksanakan ibadah haji, tetapi belajar, bekerja, dan mengajar di Mekah dalam hal masalah Islam. Kira-kira seperti itu, Pak Mari. Yeah, thank you, Pak Yanar, untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Nimas Umi Kalsum.
bagaimana kondisi sosial budaya ketika larangan atau pengurangan jemaah haji diberlakukan pada saat wabah terjadi. Jadi apa impact-nya dari sosial budaya kalau ada ini memang limitation atau penunduran atau cancellation untuk ibadah haji karena wabah. Siapa mungkin Pak Oman dulu bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, terima kasih Pak Mari. Saya kira kondisi masyarakat ketika terjadi pembatalan haji ya khususnya mungkin sekarang begitu ya. Karena kalau pada masa lalu abad 14, abad 19 itu saya belum punya dokumen yang menjelaskan bagaimana itu masyarakat sikapnya begitu ya penerimaannya ketika mereka tidak bisa melaksanakan haji. Karena sebetulnya kalau pada masa lalu ketika dilarang termasuk tadi yang tahun 1948 itu kan tetap juga ada yang berangkat. Nah, kalau saya gambarkan yang 1948, mengapa disebut haji nikah? Karena itu kan pada saat itu administrasi haji masih harus melalui administrasi Belanda ya. Nah, sementara pemerintah Indonesia sendiri setelah menyatakan kemerdekaannya kan pada tahun 46, 47, 48 khususnya meniadakan haji. Nah, yang sebagian besar saya kira itu menerima keputusan politik itu yang disampaikan oleh Menteri Agama Pak Kiai Faturrahman Kafrawi saat itu yang juga di-endorse oleh Hadrotus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Tetapi sebagian yang lain tetap begitu ya difasilitasi oleh pemerintah Belanda yang memang saat itu juga agak sengaja untuk memfasilitasi lah begitu ya sehingga disebut haji nikah. Nah, kalau kondisi sekarang, masyarakat sekarang, saya melihat bahwa umumnya itu kalau tingkat jemaah, saya bisa mengatakan 90% barangkali itu bisa menerima, kalau tidak 100%, 90 sajalah. Menerima itu maksudnya begini, bukan berarti ya sudahlah, tidak usah haji, bukan. Tetap sebetulnya menyesalkan, aduh ini sudah nabung sekian tahun begitu ya, sudah mengumpulkan uangnya juga lama, sudah bercita-cita, sudah menyiapkan, bahkan sudah mendapatkan baju ihram begitu. Nah, tetapi kemudian tidak berangkat. Nah, itu sangat menyesalkan. Tetapi umumnya karena masyarakat Muslim, saya kira di seluruh dunia ya, kalau kita baca di medsos itu, karena mereka itu meyakini tentang kemahamutlakan Tuhan, takdir Allah gitu, maka ya sudah, ini sudah takdir Allah. Sekarang kita terima saja, kemudian mungkin kita matangkan saja manasik hajinya nanti untuk berangkat tahun depan. Nah, jadi kondisi sosial budaya masyarakat ketika ada pembatalan haji itu yang saya baca. Dan menurut saya kalau dianalogikan dengan bagaimana sikap sosial budaya masyarakat Muslim ketika ada wabah di abad ke-14, yang lahir itu adalah cara menginterpretasi teks agama secara lebih seimbang. Lebih seimbang itu maksudnya masyarakat semakin terbiasa jadinya untuk mencerna satu teks agama itu pertama dengan iman, yang kedua juga kemudian dengan rasio, dengan akal gitu ya. Haji itu memang sesuatu yang wajib banget gitu. Tetapi ketika itu bahaya, tidak boleh gitu karena ada penyebaran. Itu bisa sekali menerima. Jadi tidak mutlak jabariyah gitu. Ini pokoknya ini aja deh. Maksa saja, terserah Tuhan saja. Kalau Tuhan tidak menghendaki saya meninggal, saya tidak akan meninggal. Saya akan maksa ke Mekah misalnya gitu ya. Tidak begitu. Pengalaman di abad 14 juga demikian. Bahwa di satu sisi menerima itu sebagai takdir Allah, tetapi di sisi lain juga itu harus melakukan apa yang disebut dengan al-hijr as-sihhi, karantina. Jadi karena ada penyakit yang menular. Itu yang saya baca di dalam literatur-literatur dan kondisi sekarang. Terima kasih, Pak Maris. Terima kasih atas jawaban. Mungkin Pak Yalma bisa juga tambah sesingkat saja. Oke, baik. Saya akan melihat contoh bukan dari Indonesia, tapi dari Rusia. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Eileen Kane yang menceritakan tentang sejarah
haji di Rusia di akhir abad ke-19. Nah, pada masa itu Kekaisaran Rusia menjadi sebuah kekaisaran yang besar dan juga memiliki banyak penduduk Muslim dalam jumlah yang besar yang rutin tiap tahun pergi naik haji ke Mekah. Nah, di satu sisi, pemerintah Kekaisaran Rusia itu khawatir bahwa haji yang pergi ke Mekah dan kemudian kembali ke Rusia itu akan menyebarkan penyakit dan juga ide-ide anti-kolonialisme di antara warga Muslim yang ada di kawasan Kaukasus dan juga di Asia Tengah. Karena pemerintah Rusia khawatir bahwa penduduk Muslim yang ada di Kaukasus dan Asia Tengah ini akan memberontak dan mendirikan negara sendiri. Sementara Rusia ingin tetap menyatukan mereka di dalam Kekaisaran Rusia. Jadi di satu sisi pemerintah Rusia khawatir akan ada penyebaran penyakit yang dibawa dari Mekah kembali ke Rusia dan juga ide-ide anti-kolonialisme. Namun di sisi lain, pemerintah Rusia juga khawatir bahwa jika ada pelarangan terhadap jemaah-jemaah haji ini yang ada di Kaukasus dan Asia Tengah, itu akan menimbulkan pemberontakan. Ini hampir sama sebenarnya dengan yang terjadi di Hindia Belanda saat itu. Karena kondisinya juga terjadi di saat yang hampir bersamaan, yaitu di abad ke-19. Nah, yang terjadi sama seperti di Hindia Belanda saat itu, pemerintah Rusia kemudian bukannya menghentikan ibadah haji, tapi kemudian justru mensponsori atau mendukung kegiatan ibadah haji. Langkah-langkah yang diambil ya seperti yang dilihat oleh seluruh kekeruannya untuk di Hindia Belanda, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, yang lebih memungkinkan adalah tetap mengizinkan para jemaah haji itu untuk pergi ke Mekah dibandingkan melarangnya. Karena untuk melarangnya dikhawatirkan akan terjadi perlawanan yang besar. Nah, ini artinya yang terjadi di Rusia maupun yang terjadi di Hindia Belanda saat itu, kita melihat bahwa ada bentuk-bentuk kekhawatiran yang besar di abad ke-19 di antara pemerintah yang berkuasa di banyak negara di dunia untuk serba salah dalam melihat kebijakan haji, apakah melarang atau tetap mendukung. Akhirnya langkah yang diambil adalah tetap mendukung penyelenggaraan ibadah haji, tapi sambil tetap kemudian mengawasi jemaah haji yang pulang. Kalau di Indonesia, ya tadi karena permasalahan ide-ide pan-islamisme, kalau di Rusia selain karena adanya pengawasan terhadap ide-ide pan-islamisme, juga adanya kekhawatiran terjadi penyebaran wabah penyakit yang dibawa dari Arab Saudi. Kira-kira seperti itu, Pak Marif. Terima kasih. Kami sudah menjelang waktunya sudah mau habis. Ada satu pertanyaan terakhir yang saya mau tanya, itu dari Badar Mahfudz. Ini tentang komersialisasi pilgrimage. Tadi kan ada contoh VOC sudah bisa menyewakan kapal untuk dapat income untuk membawa pilgrims to Mecca. Ini pertanyaan tentang Arab Saudi. Karena pasti pemerintah Arab Saudi dapat income dari pilgrimage, jadi masuk ke GDP. Dan apa relevansi pilgrimage untuk visi Arab Saudi, kan mereka 2030 mau mandiri, tidak mau lagi mau mandiri, mereka mau melepaskan dari minyak. Apakah pendapatnya Pak Yama dan Pak Oman tentang hal itu? Apakah dengan income dari Hajj Arab Saudi bisa mandiri? Silakan. Ayan War dulu. Ya. Oh, Pandul aja. Gantian. Oke. Okay. Ya. Ya, saya rasa itu pertanyaan yang sulit dijelaskan ya, karena ini terkait dengan hubungan internasional yang mungkin di antara saya dan Pak Omar juga bukan ahli di bidang hubungan internasional. Ya, saya hanya bisa menduga-duga saja bahwa
ini akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa sulit bagi Arab Saudi jika hanya ingin menggantungkan diri dari ibadah haji saja. Hal ini walaupun sulit, mau tidak mau harus dilaksanakan. Misalnya kita bisa melihat bagaimana bergantung kepada minyak juga bukan merupakan sebuah opsi yang tepat, karena beberapa tahun ke depan ya tentu saja itu tidak selalu bisa diandalkan. Nah, kita melihat bahwa bergantung kepada jemaah haji itu artinya hampir sama dengan ketika negara-negara Eropa atau negara-negara yang menggantungkan kepada pariwisata melihat turis sebagai sebuah bentuk sumber devisa. Nah, walaupun dalam hal ini penyelenggaraan ibadah haji adalah untuk kegiatan keagamaan, tapi ya bisa saja kemudian pemerintah Arab Saudi melihat para jemaah haji itu sebagai turis keagamaan yang bisa dikapitalisasi, baik melalui ibadah haji maupun misalnya juga umroh yang terus rutin dilakukan. Apalagi di negara-negara Asia Tenggara, umroh ini kan semakin populer, termasuk di Indonesia. Nah, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan karena memang ini terkait erat sekali dengan hubungan internasional yang bukan merupakan keahlian kami. Kira-kira seperti itu, Pak Malik. Terima kasih, Pak Ayah. Ya. Mungkin Pak Oman. Ya. Terima kasih, Pak Malik. Saya kira itu hal yang meskipun mungkin kita tidak tahu detail, tetapi saya kira bisa dipastikan bahwa memang Saudi amat sangat bergantung salah satunya pada haji, ya, dan itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Saya melihatnya kalau dalam rekaman-rekaman buku yang ada itu, yang di bidang saya tentu saja karena sifatnya itu antropologis dan sifatnya itu melihatnya bukan dari negara gitu ya perspektifnya, bukan hanya ketergantungan itu bagi negara saja, tapi bagi masyarakat Saudi, syekh-syekh di Saudi itu juga ada ketergantungan ke haji. Jadi proses atau aktivitas bisnis di dalam haji itu sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu. Nah, di dalam buku Ongri itu yang naik haji di masa silam, saya berkali-kali suka ceritakan bagaimana syekh-syekh di Mekah itu kadang-kadang mengeksploitasi jemaah haji khususnya asal Nusantara, Jawi, karena gampang sekali dibohongi karena girah keagamannya itu terlalu tinggi, begitu, sangat tinggi gitu ya, sehingga suka kadang-kadang tertipu gitu di dalam beberapa buku itu. Tapi maksud saya poinnya adalah bahwa memang coba ada tiga faktor nih. Ada transportasi, bisnis transportasi, ada bisnis catering, ada bisnis akomodasi. Yang itu amat sangat tergantung pada haji. Bayangkan pada satu musim haji itu luar biasa. Sekarang mengapa kemarin Saudi itu agak lama memutuskan? Karena itu mempertimbangkan ketika kami komunikasi misalnya di Kementerian Agama gitu ya dengan pemerintah Saudi, kita tunggu dulu, kita lihat, minta supaya at-tarayus kan waktu itu kan, minta supaya negara-negara menunggu karena kita ingin wait and see, siapa tahu akan lebih baik pada tanggal 20 Juni. Kita tunggu 20 Juni waktu itu. Ternyata tidak lebih baik. Kita tunggu deh sampai akhir bukan Juni, Maret ya waktu itu, Mei. Sebelum Juni itu Mei. Nah, jadi kita tunggu deh 20 Mei, tapi ternyata tidak membaik juga ininya pandeminya. Malah sekarang makin naik terus sampai ribuan per hari begitu. Jadi ada proses ketergantungan juga. Nah, apalagi kalau kita melihat visi haji, tahun 2030, visi hajinya itu di 2030 itu visi Saudi dalam hal haji ingin melipat gandakan jumlah jemaah haji dari seluruh dunia. Itu mengapa proyek-proyek perluasan di Mina misalnya, sekarang saja sudah ada yang disebut dengan Mina Jadid kan, Mina Baru, itu akan terus diperluas. Di Arafah juga demikian. Tahun lalu saja sebetulnya pemerintah Saudi itu menjanjikan kepada pemerintah Indonesia mau mengubah salah satu gunung yang ada di Arafah, di Mina gitu, itu mau dibongkar untuk jemaah haji Indonesia, supaya tahun ini harusnya 2020 itu bisa lebih banyak lagi. Ada satu wilayah di Muzdalifah itu yang biasa ditempati oleh
sebetulnya dialokasikan untuk jemaah haji dari Afrika, tapi karena nggak pernah dipakai, nanti juga bisa buat Indonesia katanya. Nah, itu saya kira yang menimbulkan ya tentu saja devisa buat haji buat Saudi ya. Tahun 2026 itu haji kemungkinan akan dua kali, itu juga menguntungkan juga buat Saudi. Jadi saya kira tidak bisa lepas ya unsur bisnis di dalam haji, itu pelaksanaan haji. Terima kasih Pak Marif. Ya, terima kasih. Ya, sayang sekali waktunya sudah habis. Sangat menarik kedua presentasi. Dan di setiap presentasi saya juga sudah lihat ada beberapa topik yang sebetulnya bisa menjadikan webinar sendiri. Jadi mudah-mudahan ke masa depan ada kemungkinan lagi untuk bergabung lagi. Sebelum saya menutup, saya mau mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Umar Fathur Rahman dan Pak Yanwa pribadi untuk meluangkan waktu dan untuk share pengetahuan tentang haji pada kalau kena wabah. Sebelum saya menutup, saya ingin mengajak semua partisipan untuk membuka video karena mau bikin ya kan inti tradisi di Indonesia foto bersama, tapi sekarang pakai ini teknologi Zoom saja. Jadi saya silakan kalau semua partisipan yang belum buka video tolong membuka video dulu, dan saya mau minta Sweta atau Rosa yang Cover, ya. Kita ada 4 page, 4 halaman. Ini halaman 1 dulu ya. Senyum. 1, 2, 3. Ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Sekarang halaman kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Diulang. 1, 2, 3. Halaman terakhir. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Saya juga lihat presentasi sudah di-upload di chat, jadi bisa di-download. Mungkin ada pesan lagi dari Sweta yang mau disampaikan sebelum kita tutup. Kami mohon kepada semua peserta untuk mengisi saran, formulir kritik dan saran untuk panitia. Nanti akan digunakan untuk perbaikan kalau kami mengadakan webinar lagi di masa depannya. Sudah ada dan, di chat ya. Ya. Kalau begitu, ya terima kasih sekali lagi dan dengan ini webinar sudah berakhir ya. Dan webinar berikutnya akan kami presentasi pada tanggal 26 Agustus. Ya, itu juga dari alumni dari Leiden. Topiknya linguistik. Nanti silahkan bisa lihat di sosmed. Kami di untuk pengumuman. Okay, thank you sekali lagi, thank you, and sampai ketemu lagi di in real life or online. Terima kasih banyak.